Pemirsa, upah minimum provinsi atau UMP Jambi tahun 2024 resmi mengalami kenaikan, yakni naik sebesar Rp94.000 dari Rp2.943.033 menjadi Rp3.037.121. Kenaikan upah sebesar 3,2% ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari. Menurut Bahari, kenaikan UMP tahun 2024 ini telah ditandatangani oleh Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Al Haris resmi menandatangani SK Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2024 Provinsi Jambi yang mengalami kenaikan sebesar 3,2%. Keputusan ini telah ditetapkan melalui rapat pada 16 November 2023 oleh Pemprov Jambi, Dewan Pengupahan, Asosiasi Pengusaha, Buruh, dan Akademisi Provinsi Jambi. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jambi, Bahari, meminta semua masyarakat untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Menurut Bahari, penetapan ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Bahari yang juga selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi menyebut, menurut PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan, ada 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Adapun UMP Jambi 2024 ditetapkan naik Rp94.058 atau sekitar 3,2% menjadi Rp3.037.121 dari sebelumnya Rp2.943.033 yang akan berlaku mulai per Januari 2024 mendatang. Tahun 2024 berlaku mulai 1 Januari tahun 2024 telah ditetapkan oleh Gubernur Jambi dengan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 999 /2023 tanggal 20 November. Jadi angkanya Rp3.037.121 atau naik Rp94.088 atau 3,2% dilakukan. Dan ini telah dilakukan sesuai dengan formula PP 51 tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang perubahan PP 36 tentang pengupahan. Kenaikannya berapa persen, Pak? Kenaikannya Rp94.088 atau 3,2%. Ini didasarkan pada formula. Jadi untuk kenaikan upah minimum itu kenaikannya inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa itu adalah merupakan indeks penyerapan tenaga kerja dan median upah. Jadi alfa itu 0,1 sampai dengan 0,3. Jadi kita kesepakatan kita 0,3 alfa yang kita tentukan. Tujuan dari peningkatan UMP ini adalah untuk membantu para pekerja dalam mencapai tingkat kehidupan yang layak selama tahun berikutnya. Peningkatan UMP Jambi 2024 menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat pandangan yang berbeda, langkah ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk mewujudkan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Provinsi Jambi. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.